Kenapa? Kasih duit, Pak. Kamu bangunkan anak. Bangun, dah. Bangun, anak kau. Anak kau tidur terus. Kau kasih obat anak kau, kan? Kasih duit, Pak. Aku kasih duit. Coba bangunkan anak kau. Mana anak kau bisa bangun? Tahu lapor kau. Bangunin anak kau. Kamu kasih obat. Bawa anak. Minta-minta. Iyalah. Tamian, kau tolong paku nengok anak tu lah lemasnya. Tidur, kau masuk bunyi sudah berisik, kita tak bangun anak kecil. Terima kasih duit, Pak. Pria ini mengemis dengan membawa bayi yang diduga diberi obat tidur agar si bayi tertidur pulas. Seorang pengemis meminta uang di lampu merah Curug, Bengkulu sambil menggendong anaknya. Namun si perekam video Zebianka merasa heran karena sang bayi selalu tidur saat diajak mengemis oleh pria tersebut. Ia menduga kalau anak yang digendong hanya dijadikan sebagai modus untuk mendapatkan uang dengan memberikan anak tersebut obat tidur. Kenapa? Kasih duit, Pak. Coba bangunkan anak. Bangun, dah. Bangun, anak kau. Anak kau tidur terus. Kau kasih obat anak kau, kan? Kasih duit, Pak. Aku kasih duit. Coba bangunkan anak kau. Mana anak kau bisa bangun? Tahu lapor kau. Bangunin anak kau. Kamu kasih obat. Bawa anak. Minta-minta. Iyalah. Tamian, kau tolong paku nengok anak tu lah lemasnya. Tidur, kau masuk bunyi sudah berisik, kita tak bangun anak kecil. Kenapa? Kasih duit, Pak. Coba bangunkan anak. Bangun, dah. Bangun, dah, anak kau. Anak kau tidur. Kau tidur terus. Kau kasih obat anak kau, kan? Kasih duit, Pak. Aku kasih duit. Coba bangunkan anak kau. Mana anak kau bisa bangun? Tahu lapor kau. Bangunin anak kau. Kamu kasih obat. Bawa anak. Minta-minta. Iyalah. Tamian, kau tolong paku nengok anak tu lah lemasnya. Tidur, kau masuk bunyi sudah berisik, kita tak bangun anak kecil. Kenapa? Kasih duit, Pak. Coba bangunkan anak. Bangun, dah. Bangun, dah, anak kau. Anak kau tidur. Kau tidur terus. Kau kasih obat anak kau, kan? Kasih duit, Pak. Aku kasih duit. Coba bangunkan anak kau. Mana anak kau bisa bangun? Tahu lapor kau. Bangunin anak kau. Kamu kasih obat, bawa anak, minta-minta. Iyalah. Tamian, kau tolong paku nengok anak tu lah lemasnya. Tidur, kau masuk bunyi sudah berisik, kita tak bangun anak kecil. Jangan lupa subscribe, ya.